Kala usia merangkak senja, securi tulisan ingin disuratkan, sepertinya pesanan baginda yang harus kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Atau dek tak bosan-bosan, asyik nak tanya lagi. Kawan apa khabar? Semuanya okey? Seperti biasa, atau dek doakan harap korang semua berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera selalu benda ini. Dalam apa juga korang buat, walau kat mana pun korang berada. Pandemik COVID telah mengubah kehidupan kita. Ramai yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Atau dek harap korang sabar dan tabah. Korang jangan mudah putus asa. Terus usaha dan doa dengan penuh istiqomah. InsyaAllah ada jalan keluar. Sebelum COVID, ramai antara korang tak pernah lalui di mana dia. Tetapi ada orang yang lalui dan masih meneruskan kehidupan dengan penuh tabah tanpa putus asa dan tanpa berkeluh kesah. Kali ini aku nak kongsi kisah orang yang macam ini. Kisah ini pernah dilaporkan pada tahun 2015. Ia mengenai Chen Jingying, seorang warga negara Republik Rakyat China. Apa cerita ini? Mungkin kawan pernah baca dengar kisah tak Jingying ini, ataupun kawan dah lupa. Bagi Atuk Dad, kisah dia walaupun dah lama tapi memang amat menginspirasi. Tak tahulah kat korang macam mana. Kalau korang tak rasa apa-apa bila dah baca atau dengar cerita dia, korang memanglah habau betul. Dad Jingying tak macam kita ataupun kebanyakan daripada kita. Dia dah mula mengalami perjalanan hebat sejak awal mengambil 10 tahun tau. Pada umur tu, dia hilang kedua-dua tangan. Sebabkan kena renjatan elektrik, tangan dia kena potong bon dia. Keluarga dia bukan orang senang. Walaupun dah cacat dan hilang tangan, masa umur 14 tahun, dia dah mula terpaksa bekerja di kebun untuk membantu keluarga. Masa dia umur 20 tahun lah, bapak dia meninggal dunia dan tinggalkan dia dengan mak dia yang lupa. Oleh kerana hidup yang daif dan susah, ramai lawan kampung suruh dia jadi tak sedekah atau pengemis. Kau nak tahu apa dia jawab? Dia bagi jawapan ayat power lah. Nak ingin kata, saya masih mempunyai berkaki dan saya tidak akan mengemis untuk itu. Betul tak aku nak cakap ayat power? Tak tahulah kalau korang dalam keadaan dia nak jawab macam mana kan? Disebabkan dia dah tak ada dua-dua tangan. Dia berusaha keras belajar gunakan kaki untuk buat semua perkara, semua kerja. Kawan boleh bayangkan tak? Selain daripada dia kerja gunakan kaki, macam mana dia jaga kepala? Kalau kawan tak boleh bayangkan, jom kita tengok gambar-gambar yang ada. Kau tengok. Dia gunakan kaki dia pegang pisau, pisau tu tajam tu untuk potong bahan-bahan nak memasak. Nak ambil kuali, nak ambil periuk, nak ambil belanga pun guna kaki. Kau boleh buat? Tu pula mari kau. Masak, hidupkan api, jaga api pun pakai kaki. Dah siap masak, nak hidang pula. Tangan tak ada. Pakai dagu ambil pinggan mangkuk. Cedok nasi pun terpaksa pakai mulut. Lepas tu macam mana pula nak bagi mak dia makan? Aduh. Kau tengok. Kalau kau tak rasa apa-apa, tu dia tak tahu lah nak cakap dengan kau orang macam mana pula. Dia gunakan mulut. Dia
gigit sudu tu, dia suapkan nasi dengan sudu tu kat mulut tak boleh. Kita yang sihat pun belum tentu nak buat macam tu kan. Kita yang cukup lengkap anggota tubuh badan pun belum tentu kita buat. Tapi sikap sendiri dia ni nak buat. Tak tahulah tu nak komen apa lagi pun tak tahu. Kalau dia orang ni panjang umur, dan ini sekarang ni kita gantikan dah umur 24 tahun. Mak dia lah dah 93 tahun. Tapi tak pastilah sama ada dia ni masih ada lagi ke tidak. Walaupun keadaan nak dia tak sama dengan keadaan korang, tapi korang kena ambil pelajaran. Bukan korang je, atuk dia darab kita sama-sama ambil tiba. Kita doa semoga kita dikurniakan ketabahan dan kekuatan macam nak dia. Apa yang kita lalui bandingkan dengan apa yang dia lalui itu 10 minit saja. Apa yang jauh yang dia lalui jauh lebih berat, lebih dahsyat daripada apa yang kita lalui. Sama-sama lah kita renungkan. Cukuplah untuk kali ini. Terima kasih sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.